Halo teman-teman, hari ini adalah tanggal 6 Desember 2021. Adalah migrasi dari token GMR. Caranya mudah, Anda ke ini kalau yang punya yang di Trust Wallet ya tokennya. Anda ke Trust Wallet lalu klik di The Apps di bawah. Kemudian Anda ketik gmr.center/migration. gmr.center/migration, jadi itu ada connect wallet, Anda pilih trust wallet, oke, ini ada bacaannya ya. Welcome to the GMR V1 to GMR V2 migration application. If you haven't already, please take few minutes to read GMR token migration guide in order to understand the migration process. Shown below are your current migration balance with a brief explanation for each. Jadi balance saya tuh 3 miliar ya. V1 saya akan jadi yang di open itu 3 miliar 33 juta. Yang bisa diklaim ya 3 miliar 33 juta berdasarkan perubahan harga ya, redenomination dari GMR V1 ke GMR V2, maka nilai GMR V2 saya akan jadi 3033 token. Your GMR V2 will be held in our migration contract until withdraw are open. Jadi disimpan di tempatnya GMR dulu ya, sebelum kita bisa withdraw nanti. Nanti harga pembukaan dari GMR setelah migrasi ini 0,1635666. Migrasi dari GMR 1 ke GMR 2 multi step proses. Jadi ada beberapa langkah ya. Jadi pastikan baca ininya, caranya. Kita start aja ya. Pertama review, kemudian approve transfer, kemudian deposit. Ini udah ada tulisannya. Token saya 3 miliar 33 juta sama dengan 3
1033. Kemudian saya start deposit. Setelah start deposit, saya approve. Ini bayar gas fee-nya murah, cuma 1764. Saya approve lagi. Nah, sekarang saya deposit. Deposit GMRV 1 token. Kita bayar gas fee lagi, 10.000. Nah, kemudian ditulis GMR token migration withdraw. Your GMRV 1 token have been transferred by the migration contract. Ya. Note that withdrawals are not currently open. Jadi withdrawnya belum dibuka ya, santai aja. Please monitor official GMR Telegram and Discord channel for migration news and update. Jadi kapan kita bisa withdraw nanti kita pantau di Telegram grupnya ya. Ini keterangannya, amount saya jadi 3.093 token. Total amount shown above yang di atas termasuk early migration reward shown below. Jadi kita dapat reward tadi kan 33 ya, dapat reward 60 token. Ya, dapat rewardnya 60 token, jadi totalnya 3.093. You can withdraw your GMR V2 balance when withdraw or open ya. Ketika withdrawal-nya udah open, maka kita bisa withdraw. Note that after withdraw, MetaMask user can add the GMR V2 token to their wallet using button below. Setelah withdraw ya, MetaMask bisa ditambahkan ke GMR V2 token. Gunakan tombol di bawah ini nanti ya. The GMR V2 token can also be added manually using the following contract address ya. Kalau di MetaMask ini address barunya ya. Nanti kita bisa tambahin ya. Kalau kita mau tambahin secara manual kita copy. Ya, jadi ini udah selesai ya, tinggal tunggu aja apanya, apa pengumuman dari withdrawnya. Kita ke ini, ke halaman depan dari Trust Wallet di kanan atas ini ya, kita paste smart contract-nya. Dan belum ada, kita jadi add custom token. Kita pilih ganti Ethereum-nya jadi smart chain. Dan kita paste. Ini udah gamer. Yang gamer simbolnya GMR. Ini udah yang baru ya. Kita done. Ini udah yang baru. Masih 0, belum ke withdraw dari pusatnya. Kita tunggu saja. Oke, demikian cara withdraw dari token GMR atau gamer. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di video selanjutnya.